Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara mengedit sebuah video YouTube yang telah diupload di channel YouTube kalian. Andaikan gini ya, andaikan kalian tuh udah mengupload video dan sudah ada banyak penontonnya, tapi kalian tuh pengen mengeditnya. Maksudnya gini ya, pengen mengeditnya. Andaikan kalian mengupload ulang, kan sayang udah ada viewersnya. Jadi ya cara ini mungkin lebih baik mengedit suatu video di channel YouTube atau di YouTube-nya langsung. Oke, kita sesuaikan channel dulu ya. Oh ya, maaf salah. Pertama-tama kalian masuk ke YouTube Studio ya, ntar dulu ya, sinyalnya agak lemot. Masuk ke YouTube Studio, oke, setelah masuk ke YouTube Studio kalian ke video. Ini saya hanya contoh saja di sini ya. Andaikan kalian ingin memblur, oh ya, ini dulu saya pilih dulu video yang mau kalian edit. Andaikan kalian mau mengedit video ini, ya, video ini kita pahami dulu iconnya. Ini detail, ini analitik, ini komentar, dan ini monetisasi. Ini opsi lain ya. Kalian ke detail. Setelah kalian ke detail, terus kalian ke editor karena kalian mau melakukan pengeditan ya. Di sini sistem pengeditannya bisa menambah audio jika kalian ingin melakukan penambahan audio, bisa melakukan pembluran, blur bagian yang ingin diblur, atau mau ngeblur wajah bisa. Jadi, ini blur wajah secara otomatis, si blurnya itu langsung ke wajah yang mau diblur. Jadi pihak YouTube yang akan mengeditnya, cuman kita menunjukkan bagian sini nih yang mau diedit, sama yang pengen saya edit, tapi yang ngerjain masih pihak YouTube. Oke, ini buat tambahan elemen, buat ke belakang tuh ada pilihan icon pilihan video, tapi saya akan mencontohkan cuman ini aja nih ya, contohkan pengebluran video. Ini blur wajah bisa langsung ke wajah, berhubung video ini enggak ada wajahnya, jadi kita blur custom aja ya. Ini blur custom, jadi kalian tinggal pilih bagian mana yang akan kalian blur ya. Andaikan ini nih ya, kalian arahkan dulu ini sini, andai kalian mau ngeblur bagian ini. Ini tunggu dulu, emang prosesnya agak lama sih ya. Ini kalian bisa share screen. Ini dah, jadi si blur ini kalian bisa. Jadi kalian tepatkan dulu nih, yang ini mana bagian mana yang mau di blur. Ya, ini mah hanya contoh saja ya. Andaikan ini sudah ya, andaikan bagian ini kita blur. Setelah itu kalian tinggal simpan. Berhubung saya mah hanya contoh saja, jadi saya nggak bakal melakukan hal ini, simpan perubahan, simpan ya, simpan. Jadi si YouTube-nya sendiri yang akan melakukan pengeditan atau pengebluran itu ya, tinggal simpan sebenarnya, tapi saya enggak ya. Gitu, mungkin gitu
ada, udah jelas kan? Tinggal lakukan saja. Tapi pengeditan ini tergantung kepada sinyal. Contohnya nih, AdSense update ini udah berapa kali saya edit seperti barusan. Ini banyak editan yang saya lakukan ini. Karena saya melakukan pengebluran bagian yang sangat vital atau yang sangat riskan, saya ngeblur contohnya ini nih. Saya blur kan, ini bekas saya melakukan pengebluran itu karena ada bagian yang sangat praktis ini saya blurin ya. Saya rasa segitu aja ya, cukup. Silakan bila ada yang kurang jelas silakan komen di kolom komentar, dan untuk saya mohon kalian subscribe channel saya ya, Kasep Pahat Sultanima, hurufnya itu semua, biar channel saya semakin berkembang dan ya video saya semakin berkualitas, jadi ada buat modalnya ya. Oke, jangan lupa ya komen, like dan subscribe yang pastinya, kalau bisa di share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.